Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dengan saya DC Musik Malang. Kali ini saya punya efek Amun Pokemon. Ini sejenis multi efek pedal yang kayak stompok ya. Jadi mini stompok. Ya mirip-mirip kayak Valeton, kayak Mur. Nah, ini versinya Amun. Ini isinya unit aja, ini efek aja, dan apa ini manual book ya, nggak ada adaptor, jadi beli sendiri ya ini adaptornya. Ini ada 4 pedal, yang di sini pedal drive, ada switchnya ini hot atau warm. Di sini ada distorsi dan juga ada mode. Dan ini ada delay, dan ini macam delaynya juga ada analog, echo, tap. Dan ini ada tap tempo atau tuner ya. Bisa tap tempo atau buat tuner. Yang di sini ada colokannya, ada output ke ampli, pons buat headset, dan send rate. Ini untuk kalian yang mau menambah efek modulasi atau efek tambahan bisa colok di sini ya. Dan ada input ke gitar. Oke, langsung dicoba aja ya. Oke, kita mulai dari drive. Ini clean-nya kayak ini ya. Kita mulai dari sound drive. Switchnya ke warm. Perbedaannya volumenya lebih kecil. Kita geser ke distorsi. Thank you.
booster ya. Kalau kalian mau booster bisa pakai drive ini. Suaranya lebih nendang. Coba pakai gitar strat ya, gitar single coil yang breednya pakai pickup hot rail. Kali ini bagaimana kalau kita dicoba pakai humbucker pickup, gitar-gitar model mirip Les Paul ya.
Oke, kawan-kawan, kurang lebih begitu tadi ya review dari efek Amun Pokmon. Kalau kalian berminat dengan efek ini, bisa langsung aja japri saya atau WhatsApp yang ada di deskripsi video nomornya. Dan pasti harganya sangat murah, gak sampai 1 juta insya Allah ya. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like atau di subscribe untuk berlangganan di video saya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Bye-bye.